tengok tu. Wey. Drama keluarga. Mana dia orang ni? Palang! Dua beradik pantang bersemuka. Kasur! Eh. Ini mesti kerja kau. Mana kau sorok dia orang? Eh, aku pula. Dia tu yang tak boleh dipercayai. Apa mana dia? Apa sebab Mai? Ha, kita ghostan sikit cerita. Ini Tok Ani. Tiap kali rumah terbuka, dodol dia sold out aja. Tapi nak jadi cerita, masa Tok Ami pun tiba, sempatlah dia turunkan resepi dodolnya. Ambillah resepi rahsia dodol Mama untuk gembirakan hati semua. Janji? Alamak, bergaduh pula. Resepi dodol jadi resepi bersengketa. Keadaan pun dah tak macam dulu. Rumah terbuka, more like rumah bermasam muka. Nasib baik ada Mi. Si bijak berjiwa besar ni dah lama berhati. Mi kena rapatkan mereka balik. Kiri kanan. Kesian tengok dia orang. Gigih berusaha. Kocak punya kocak. Tak jadi juga dodol. Berapa kali dah pesan? Potong halus-halus. Kak, jangan buat macam tu. Potong betul-betul. Tiba-tiba, Mei dapat idea. Terus mula kerja. Dia panggil orang kampung semua untuk satu projek rahsia. Yang penting, makcik-makciknya tak tahu. Macam tahu je. Mana? Jom. Ini rupanya kerja Mi. Walau sibuk tuntang sini sana, semua gembira bekerjasama. Tak ada bermasam muka. Dodol berinspirasikan Tok Ami rupanya. Semuanya demi satukan dua beradik ni. Dan tunaikan hasrat terakhir Tok Ami. Ambillah resepi rahsia dodol Mama untuk gembirakan hati semua. Janji? Di Aidilfitri, keluarga ni bersatu kembali. Jadi, ingatlah ya, apa pun kita buat, semua perkara lebih bagus bila buat bersama. Lagi teguh, lagi nampak potensinya. Serlah segalanya macam di rumah terbuka. Wujudkanlah dunia yang diinspirasikan bersama. Selamat Hari Raya!